3, 4, 5, 6, 7, 8. Iya, bagus Nasya. Tapi badannya miring sedikit ya. Aha, ya. Terus kakinya ditekuk dikit aja. Iya, begitu. Oke, kita istirahat dulu sebentar. Nanti kita ulangi lagi bagian yang tadi ya. Oke, Bu. Halo teman-teman yang di rumah. Selamat pagi. Kalian pastinya sudah semangat dong untuk beraktivitas hari ini. Sekarang aku sedang latihan tari pasambahan dari Sumatera Barat untuk persiapan misi budaya di Malaysia beberapa bulan lagi. Aku seneng banget deh lolos seleksi untuk misi budaya ini. Oh iya, Radit dan Arka juga lolos loh sebagai bagian dari grup angklung. Tentunya hari ini kita juga akan belajar banyak hal baru loh teman-teman. Di antaranya, memahami kebudayaan Indonesia-Malaysia, belajar membuat pohon klasifikasi, memahami penulisan huruf kapital, mempelajari nilai mata uang, dan mempelajari nilai tukar mata uang Indonesia dengan beberapa negara ASEAN. Pastinya seru kan teman-teman? Karena itu, yuk siapkan alat tulis kalian. Kita belajar bersama-sama hari ini. Nasya, kegiatan kita nanti akan digelar di Auditorium Bandaraya, Kuala Lumpur, Ibu Kota Malaysia. Nah, sebagai bekal informasi untuk Nasya sebelum berangkat, Ibu ceritakan sedikit ya tentang Malaysia. Oke, Bu. Malaysia adalah salah satu negara ASEAN dengan ibu kotanya Kuala Lumpur. Berbeda dengan Indonesia yang dikepalai oleh Presiden, Malaysia dikepalai oleh seorang Perdana Menteri dengan jumlah penduduknya sebanyak 32,5 juta jiwa. Lagu kebangsaannya adalah Negaraku. Masyarakatnya bertutur dengan bahasa Melayu, bahasa yang sebagian masyarakat Indonesia pun menggunakannya, seperti di daerah Kepulauan Riau. Kenyataannya, bahasa Indonesia memiliki kemiripan dengan bahasa Melayu, karena termasuk dalam rumpun bahasa yang sama, yaitu bahasa Austronesia. Kesamaan lain yang Malaysia miliki dengan Indonesia adalah baju tradisionalnya, yaitu baju kurung. Beberapa daerah di Indonesia juga memiliki baju kurung sebagai baju tradisionalnya. Malaysia juga memiliki budaya yang kaya. Beberapa kesenian tradisional yang akan ditampilkan pada misi budaya nanti antara lain tari zapin, joget Melayu, dan rentak irama rebana. Nah,
Nasya, sekarang mengerti kan? Kalau teman-teman kita di Malaysia sudah seperti saudara sendiri karena kita punya banyak persamaan. Jadi Nasya nggak perlu gugup lagi. Nasya terus berlatih supaya bisa tampil dengan baik di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Arka, sini masuk. Nih, ada Bu Guru. Loh, Arka mau belajar bersama Nasya ya? Iya, Bu. Nah, kebetulan Ibu punya satu tugas untuk kalian semua. Coba kalian buat pohon klasifikasi profil negara Malaysia. Arka nanti buat juga ya bersama grup angklung. Baik, Bu. Oke, selamat siang anak-anak. Jaga kesehatan ya. Yaudah, Kak. Sebelum kita bikin PR, gimana kalau kita bikin tugas pohon klasifikasinya dulu? Ya udah, ayo. Yaudah, Kak. Aku ganti baju sama mau ngambil buku dulu ya. Udah, ya. Yaudah yuk Kak, langsung aja kita mulai belajarnya. Yaudah ayo. Sebelum mengerjakan, apakah teman-teman sudah tahu tentang pohon klasifikasi? Aku coba jelasin sedikit ya. Pohon klasifikasi adalah satu metode yang digunakan untuk menyusun data secara sistematis. Nah, pertama-tama salinlah pohon klasifikasi berikut ini pada buku kalian. Terus cara ngisinya gimana, Kak? Kalian sudah mendengar penjelasan Bu Mila tentang negara Malaysia tadi, bukan? Sekarang, isilah pohon klasifikasi profil negara Malaysia dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, sistem pemerintahan Malaysia dipimpin oleh siapa? Teman-teman, ada yang tahu nggak? Ya, betul banget. Berbeda dengan Indonesia yang dipimpin oleh presiden, sistem pemerintahan Malaysia dipimpin oleh Perdana Menteri. Kalau begitu, kita tulis jawaban kita di bagian pertama pohon klasifikasi yuk. Lalu, untuk pertanyaan keduanya itu apa, Kak? Berapa banyak jumlah penduduk Malaysia? Berapa ya? Oh, ada yang ngejawab nih. 32,5 juta jiwa. Apakah benar? Benar. Kita tulis jawaban kita yuk. Untuk pertanyaan ketiga, apa bahasa resmi yang digunakan di Malaysia? Wah, ini sih gampang banget teman-teman. Karena bahasa kita itu mirip banget. Bahasa resmi yang digunakan oleh negara Malaysia adalah bahasa Melayu. Mantap. Pertanyaan selanjutnya. Apa lagu kebangsaan Malaysia? Ada yang tahu jawabannya, teman-teman? Ya, betul banget kalian. Lagu kebangsaan Malaysia adalah Negaraku. Lalu, pertanyaan terakhir. Sebutkan 3 contoh tari tradisional Malaysia. Yang pertama ada tari zapin. Lalu ada joget Melayu. Dan yang ketiga adalah rentak irama rebana. Catat dulu ya teman-teman. Wah, akhirnya pohon klasifikasi kita selesai nih. Terima kasih ya teman-teman sudah membantu kami mengerjakannya. Kalian hebat banget. Sekarang kita kerjakan PR kita yuk. Kamu udah ngerjain PR menyunting penggunaan huruf kapital nggak, Nasya? Udah kok. Teman-teman di rumah juga perhatikan yuk. Soalnya habis penjelasan ini, kita akan mengerjakan tugas bersama. Oke, aku jelasin ya. Berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, huruf kapital pada istilah geografis ditulis sebagai berikut. Pertama,
huruf kapital digunakan pada huruf pertama pada awal kalimat. Contohnya, Benita membaca buku. B pada awal kalimat harus kapital. Pedoman berikutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contoh kalimatnya, aku naik perahu di Sungai Musi. A pada aku ditulis kapital karena pada awal kalimat. Lalu S dan M pada Sungai Musi ditulis kapital karena merupakan nama geografi. Contoh berikutnya, dia berlibur ke Kamboja. D pada dia kapital karena di awal kalimat. Dan K pada Kamboja kapital karena merupakan nama geografi. Tapi hati-hati ya, karena huruf pertama nama diri geografi yang dipakai sebagai nama jenis tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, jeruk Bali, kacang Bogor, dan petai Cina. Semua tidak kapital karena dipakai sebagai nama jenis. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam nama negara, lembaga, badan, organisasi, dan dokumen. Kecuali kata tugas seperti di, ke, dari, dan, yang, dan untuk. Contohnya, Republik Indonesia, Perserikatan Bangsa-Bangsa, dan Kementerian Kesehatan RI. Oke, aku mengerti. Teman-teman di rumah juga sudah mengerti kan? Kalau begitu, kita coba ngerjain latihan bersama-sama yuk. Nah, teman-teman, di sebelah kiri terdapat tulisan yang akan kita sunting. Nanti hasil suntingnya akan kita tulis di kolom sebelah kanan. Kita baca sejenak dulu yuk sebelum kita kerjakan. Oke. Oke, yuk kita sunting satu persatu. Kalimat pertama, hubungan bilateral antara Indonesia dan Brunei Darussalam dalam bidang sosial budaya berjalan dengan baik. Huruf manakah yang harusnya kapital, teman-teman? Iya, huruf H pada hubungan internasional harusnya kapital karena berada di awal kalimat. Lalu, huruf B dan D pada Brunei Darussalam juga kapital karena merupakan nama geografi. Kalimat selanjutnya. Hal itu tercermin dari kegiatan saling kunjung antar pejabat kedua negara. Salah satunya, S pada salah satunya kita tebalkan ya, karena di awal kalimat. Salah satunya adalah kegiatan yang dilakukan pada tanggal 24 sampai 27 November 2015, yaitu kunjungan Komisi Pengawas Haji Indonesia, KPHI, ke Mufti Kerajaan Brunei. Komisi Pengawas Haji Indonesia merupakan nama lembaga, maka semuanya menjadi kapital. Nah, sekarang semua kalimatnya sudah selesai disunting deh. Arka. Terima kasih tante. Minum dulu ya. Nasya, rencananya kamu bawa uang jajan tambahan berapa ke Malaysia? Nggak tahu deh.
Kira-kira berapa ya, Mi? Kalau nggak salah, nanti kalian kan dikasih uang saku sama panitia. Jadi nanti Nasya cuma bawa uang jajan tambahan sedikit aja, Kak. Oh, begitu. Iya, tapi mata uang Malaysia itu apa ya? Nasya lupa. Ringgit Malaysia, Nasya. Betul sekali, Arka. Kalian tahu kan, setiap negara atau wilayah mempunyai mata uang masing-masing. Tahu, Tante. Nah, kalau mata uang dari Singapura? Dolar Singapura. Betul. Kalau Thailand? Baht kan kalau nggak salah? Iya, betul sekali. Tapi kalian mengerti nggak konsep nilai tukar mata uang? Belum, Mi. Boleh minta tolong jelasin nggak? Oke, Mami jelasin ya. Nah, teman-teman di rumah juga perhatikan ya, karena sehabis ini kita akan berlatih soal bersama, oke? Setiap mata uang memiliki nilai yang berbeda-beda, seperti 100 dolar Amerika tidak sama nilainya dengan 100 rupiah. Jadi, ayo kita kenali beberapa mata uang dan nilai tukarnya dengan rupiah. Pertama, dolar Amerika yang dilambangkan dengan simbol ini sering digunakan dalam perdagangan antar negara. Nilai tukar mata uang ini selalu berubah-ubah, bisa naik ataupun turun. Sebagai contoh, saat ini nilai tukar dolar Amerika dengan rupiah yaitu 1 dolar sama dengan 14.200 rupiah. Lalu sekarang Mama kasih contoh. Untuk mendapatkan 10 dolar, maka kita harus menyediakan uang berapa ya? Gimana cara menghitungnya ya? Tinggal kalikan saja. Untuk mendapatkan 10 dolar, kita kalikan dengan nilai tukar dolar ke rupiah, yaitu 14.200 rupiah. Itu berarti kita membutuhkan 142.000 rupiah untuk mendapatkan 10 dolar Amerika. Ada nggak sih, Mi, mata uang yang nilai tukarnya lebih rendah daripada rupiah? Ada. Contoh nilai mata uang yang lebih rendah dari rupiah yaitu Dong Vietnam. Nah, nilai 1 Dong Vietnam itu sama dengan 0,61 rupiah. Wah, kecil juga ya. Iya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa nilai 10.000 dong dalam rupiah? Tinggal kalikan 10.000 dong dengan nilai tukarnya, yaitu 0,61 rupiah. Maka hasilnya adalah 6.100 rupiah. Kalau tadi contoh mata uang asing ditukar ke rupiah ya, Tante? Kalau sebaliknya, gimana? Cara mencari nilai 1 rupiah dalam mata uang asing adalah dengan membandingkan 1 dengan nilai tukar mata uang asing tersebut. Kalau dibandingkan, berarti kita menggunakan operasi pembagian. Contohnya, 1 rupiah dalam mata uang yen Jepang. 1 rupiah sama dengan 1 dibagi nilai tukarnya, yaitu 136,87. Maka hasilnya 0,0073 yen. Jadi penasaran, nilai tukar rupiah Indonesia ke ringgit Malaysia itu berapa ya? Kita coba eksplorasi melalui soal-soal yuk. Teman-teman, juga ikut berlatih bersama ya. Sekarang, perhatikan tabel berikut ini. Dari tabel nilai tukar mata uang beberapa negara ASEAN ini, mata uang negara manakah yang memiliki nilai tukar paling tinggi dan paling rendah terhadap rupiah? Yang tertinggi, dolar Brunei. Dengan nilai tukarnya sebesar 10.570 rupiah. Dan yang terendah, Dong Vietnam dengan nilai tukar 1 dong sama dengan 0,61 rupiah. Betul, kalian pinter-pinter. Nah, minum dulu airnya ya. Ya, Tante. Gimana? Enak? Manis? Mantap. Nah, sekarang Nami mau kasih coba soal lainnya ya. Gimana? Boleh, siapa takut? Oke, begini soalnya.
1 dolar Singapura jika ditukarkan ke rupiah nilainya setara dengan 10.500 rupiah. Jika kamu punya 5 dolar Singapura dan ingin menukarkannya ke rupiah, berapa rupiah yang akan kamu dapatkan? Coba Arka yang jawab ya Tante. Nilai 1 dolar Singapura sama dengan 10.500 rupiah. Maka 5 dolar Singapura ditukar ke rupiah menjadi 5 dikali 10.500 rupiah sama dengan 52.500 rupiah. Benar, pinter kamu Arka. Nah sekarang pertanyaan selanjutnya ya. Mami ingin berkunjung ke Thailand. Oleh karena itu, Mami ingin menukarkan uang sebanyak 234 ribu rupiah. Berapa bat uang yang akan Mami peroleh? Tadi gimana ya? Aku masih bingung. Pertama, kita tulis dulu nilai tukar 1 bat, yaitu 468 rupiah. Sekarang kalau dibalik, kita memiliki 4.680 rupiah. Jika dijadikan bat, berapa? Kita bagi jumlah uang yang dimiliki senilai 4.680 rupiah dengan nilai tukar sebesar 468 rupiah, sama dengan berapa? 10 bat. Lalu, kalau 100 bat, berarti sama dengan berapa rupiah? 100 dikali 468 sama dengan 46.800 rupiah. Nah, berarti kalau kita memiliki uang 234.000 rupiah, berapa bat yang bisa kita dapat? Berarti 234.000 rupiah dibagi nilai tukarnya 468. Coba hitung hasilnya berapa ya teman-teman? Iya betul, jawabannya adalah 500 bat. Wah, hebat. Kalian cepat sekali ya mengerti konsep nilai tukar. Semua berkat Tante yang ngajarin. Iya, Mi. Makasih ya. Nah, bagaimana teman-teman pelajaran hari ini? Kita tadi sudah belajar banyak hal kan? Seperti memahami kebudayaan Indonesia Malaysia, belajar membuat pohon klasifikasi, memahami penulisan huruf kapital, lalu kita juga mempelajari nilai mata uang, serta nilai tukar mata uang Indonesia dengan beberapa negara ASEAN. Dan jangan lupa ya untuk jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker ya teman-teman, supaya kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Tetap belajar dari rumah ya teman-teman, jaga jarak, rajin cuci tangan, dan pakai masker agar kita ikut mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa! Sering cuci tangan, gunakan sabun, pakai masker, menutup hidung mulut. Jangan lupa jaga jarak saat ketemu orang. Makan yang bergizi, jaga kesehatan. Anak Indonesia, anak jangan kendor, jaga kesehatan.